jumlah keseluruhan capur pasal 1 dengan pasal 2 ni 1.45 bilion. Tempat teh banjir ni baru fasa 1. Fasa 2 alhamdulillah hasil daripada macam-macam runding ni. Perdana Menteri pun sebut, Menteri Kasa Datuk Tok Ibrahim pun sebut, Datuk Mustafa Mamak pun sebut, kerajaan Edah lulus. Jadi hak 3 fasa tu dia jadi fasa kedua belaka. Kerajaan telah lulus. Jumlah keseluruhan capur fasa 1 dengan fasa 2 ni 1.45 bilion. Siapa aku dalam mesyuarat dalam 2, 3, 4 hari lepas kita mesyuarat pimpinan Perikatan Nasional yang mana ketua sebelah kitanya Datuk Taqiyuddin, menteri tenaga kita, dengan dengan Hamzah Zainuddin menteri dalam negeri sebagai pengerusi bersama batu di semua menteri kabinet kita ni. Perikatan Nasional kita ada 2 menteri kanan, kita ada 10 menteri kabinet, dan kita ada berapa belah orang timbal menteri. Lepas tu kita ada MB-MB. Maknanya ramai ahli kita di sebenarnya kekuatan kita ni, jangan takut. InsyaAllah kalau kita gabung molek jadi garik molek. Jadi apabila bicar tu, maknanya dia kata kalah patutnya rakyat rata panjang ni, holah perutuk kes 1.45 bilion ni bukan kecil. Bukan semua kawasan parlimen dapat sebanyak tu. Jadi dia kata ini patutnya kita kena raih, kena perwar-warkan. Jadi amat haraplah insyaAllah lepas pada ni kita kena menjawarai. Jangan duduk kat orang kak. Ni kita duduk main tehan je dengan orang. Kita kerajaan di bawah zaman kita, yang zaman Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang meluluskan projek. Kalau tidak orang pas pergi situ tak tahulah dia kat sekalian. Kalau dia rakyat lulus, tu lulus saja. Tapi perutuk ketok turun. Dan apabila berbicara dengan pengarah JPS, dia kata paling lewat mungkin dalam bulan 9. Wallahualam mungkin Wabi Rasul tahulah, dia kata baru start. Sebab lor ni dia tengah nak urusan teknikal. Jadi insyaAllah dia buat dan dijangka siap 2024. Lor ni 2022. Dijangka dalam masa 2 tahun nak selesai. Dan projek ni apabila selesai, dia akan buat seorang lagi sebelah ni, dan dia akan sapa ke jeli. Jadi insyaAllah kita doa ini merupakan jadi satu batu loncatan untuk bawa perubahan dalam pembangunan di Rata Panjang. Di samping tu banyak kita minta selain daripada jambatan Muhibah, banyak lagi. Dan semua tu ambo bicara tiap-tiap hari jumpa Datuk Pak. Ambo kata Datuk jangan tinggal di Rata Panjang. Semua sebut semua. Tiap-tiap kali jumpa. Jadi begitulah kita ni usaha.